sudah halus, ini langsung ditumis bumbunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Dava, mau masak sambal kentang ya. Sambal ati kentang. Ini dikupas dulu. Mbak Sur lagi tuh beres-beresin si Dava. Biasa, dia mau sekolah itu rewel aja. Udah Mbak Sur, itu langsung dianterin ke ini Mbak Sur. Di jalan tuh kan sudah banyak anak-anak yang di jalan. Soalnya hari ini Abi lagi ke sawah Bun. Mulai tadi jam 5 Abi tuh ngontrol ya tanaman di sawah, sekalian lihat orang yang kerja. Mungkin agak siang ya, pulangnya itu agak siang. Ya Mbak Sur aja yang nganterin si adik Dava. Kalau yang di belakang belum panen kentangnya, mungkin beberapa minggu lagi sudah panen. Tahu besar enggaknya kita kurang tahu. Bedain yo mulai tak pilek yo. Untuk bumbunya ini biasa aja Bun, pakai bawang merah, bawang putih. Cabe ini, cabe merah besar. Dan gitu aja. Cabe rawit ya, biar pedes sedikit aja.
ini saya cuci dulu. Setelah cuci baru digoreng. Untuk menghaluskan bumbunya, saya pakai chopper Mito Chiba CH200. Biasa ini saya pakai bawang merah, bawang putih secukupnya aja. Ini cabai merah besar. Ini saya banyakin cabenya. Terus saya kasih cabai ini juga. Ini sudah saya cuci semua ya. Tapi ini nggak usah banyak-banyak aja. Kasihan anak-anaknya. Segini sudah cukup. Ini langsung saya haluskan. Tapi sebelum menghaluskan bumbu ini, karena minyaknya sudah panas, digoreng dulu kentangnya. Saya kasih air biar bumbunya itu cepat halus. Kalau sudah halus, ini langsung ditumis bumbunya. Kita goreng untuk ati. Goreng dulu nih. Tapi gorengnya tuh nggak usah garing ya. Ngetuk-ngetuk.
Saya tambahkan garam. Penyedap sama gula pasir. Ini tumis sampai harum. Kalau sudah harum, baru masukin kentang sama apinya. Ini sudah wangi, saya tambahkan air. Ya, kentangnya itu menyerap. Langsung ini masukin kentangnya, karena ini enggak saya keringin ya, agak-agak basah biar enak itu. Kalau terlalu kering jadi enggak pilih, kurang enak. Sudah matang, kalau sudah matang ini langsung diangkat dan siap untuk disajikan. Sudah matang, kita mau makan. Yalah, berdoa dulu. Lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sambelnya bu, kalau gue nampak ini sambal korek. Teri nih. Mana nih? Ini keseng teri. Kentang aja. Enak ini loh, Bu. Mantap. Ternyata kalau sudah biasa makan golopan lebih enak itu ya, Bi.
Anin benar. Dijual ini pun mau ditukar sama
ikan. Lauk pauk. Ya. Ikan asin. Ikan asin. Kan lumayan lah. Masih enggak usah belanja ya. Besok. Lemboknya panen. Tomatnya letek. Tomatnya belum besar. Belum. Udah sekian dulu video dari kami. Tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Like dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tabe besar.